Momen haru bocah perempuan bermain dengan sang ayah di balik jeruji besi, warganet terharu. Tengah beredar video yang memperlihatkan kedekatan ayah anak perempuan di NTT viral di media sosial. Video itu awalnya diunggah akun TikTok @adiindewa pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024 dan diunggah oleh akun medsos lainnya. Dalam video pendek itu tampak seorang bocah perempuan bermain dengan ayahnya yang berada di balik jeruji besi. Bocah perempuan yang berusia sekira 2 tahun itu tampak bahagia dan menikmati momen kebersamaan dengan ayahnya itu meski keduanya dipisahkan jeruji. Sang ayah yang berada di balik jeruji juga tampak bahagia. Ia sempat beberapa kali menggendong bocah itu dari balik jeruji. Sang bocah juga terlihat beberapa kali berusaha ingin membuka penghalang di antara mereka itu. Sontak saja, unggahan video pendek itu mendapat reaksi dari warganet. Banyak warganet yang berkomentar terharu melihat momen tersebut dan memberikan dukungan kepada sang ayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.